jumpa lagi bareng kami di Toko Hana Audio Tulungagung Channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah subscribe dan nyalakan lonceng biar selalu dapat update dari Toko Hana Audio Tulungagung Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like, share-nya biar teman-teman semuanya juga tahu apa yang kita ketahui dari channel ini. Oke teman-teman, kali ini saya mau review, ini sekaligus unboxing mikrofon. Ini sangat keren sekali ya, dari produk Hartwell. Ini color mic ada Wigo 02. Ini dilengkapi dengan receiver 1, kemudian ada 2 mikrofon. Ini biasanya untuk ngevlog atau mungkin untuk berbincang-bincang ya. Kita biasanya mau review atau mungkin untuk interview juga bisa, di ruangan maupun di luar ruangan. Oke, tanpa banyak lebar, sekarang kita buka untuk dustbooknya. Ada apa aja di dalamnya? Ini ada bag ya, atau tas. Ini bawaan dari Hartwell. Kemudian di dalamnya ini ada buku garansi ya, atau kartu garansi. Oke, lengkap sekali ya di sini. Ini produknya mantap sekali dari Hartwell. Nah, ini untuk wireless mikrofonnya, untuk manual book ya. Oke, terus kita buka ini yang bagian terpentingnya, yaitu alatnya. Oke, sekarang ini kita sisihkan dulu ya, kita tutup rapi, kita taruh di depan biar nanti teman-teman bisa mengetahui. Oke, gini ya. Oke, kelihatan. Oke, sekarang kita buka ini satu persatu ada apa aja. Nah, di sini dilengkapi dengan kabel ya, kabel ini yang menuju ke receiver, terus kemudian ke HP atau kamera begitu ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini ada, ini ada 2 mikrofon. Ini mikrofon eksternal. Ada juga nanti pasti ada mikrofon internalnya biasanya. Terus ini biar lebih enak, biasanya kalau untuk interview di ruangan gitu kan lebih nyaman pakai yang seperti ini, lebih kecil dia. Tapi kalau mau pakai yang internalnya bawaan dari mikrofon juga nggak masalah. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Ini ada juga ini kabel atau kabel data ya, type C. Ini biasanya untuk charger HP yang model kekinian ya. Ini nanti juga pasti ada hubungannya dengan receiver ataupun mikrofonnya. Oke, sekarang kita buka aja lagi. Ini untuk pelindung ya, ini pelindung dari mikrofon yang ini. Biar tidak terkena suara hembusan angin terlalu keras atau mungkin debu-debu. Ini ada juga pelindung untuk mikrofon internal ini. Kita coba ini mikrofonnya ataukah receivernya. Nah, ini mikrofonnya. Jadi ini fungsinya sama seperti ini, untuk melindung biar enggak kena benturan. Mungkin enggak terlalu mepet untuk mulutnya ya. Oke, kita sisihkan dulu. Terus ada lagi, nah, ini untuk receivernya. Ini cuman ada tombol power di sini. Kalau yang ini kan ada tombol power, kemudian ada settingan, kemudian volume plus minusnya untuk membesarkan ataukah mengecilkan pada suara kita yang masuk nanti. Ini saya tanpa pakai alat ini ya, sekarang ini langsung pakai HP. Nanti kita coba untuk hasil suaranya kalau pakai langsung ini bagaimana hasilnya. Oke, ini teman-teman, ini untuk mikrofon keduanya. Oke, maaf saya jeda ya karena ada musik yang terlalu keras, nanti takutnya mengganggu suaranya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk mikrofon kedua, ini mikrofon yang pertama, kemudian ini receivernya. Nah, ini kita coba nyalain ya, kita langsung coba nyalain aja. Ini udah nyala.
Otomatis kalau ini nanti dinyalain, nah ini langsung nyala biru sesuai dengan ini, berarti ini langsung connect ke sini. Terus ini coba kita nyalain, pasti warnanya juga nggak sama ya, biar bisa membedakan. Nah kalau ini merah, nah ini langsung berubah, ada merah, jadi merah biru, merahnya di dalam, birunya agak di tepian, jadi menghubungkan antara kedua mikrofon ini. Oke, sekarang ini kita bisa langsung pakai. Karena ini saya pakai iPhone, ini saya coba pakai ini ya. Ini saya colokan ke mikrofon ini. Maaf, saya colokan ke HP. Terus yang jack ini kita colokin di sini. Ini ada panah ini. Kalau yang sebelah ini untuk mikrofon headset. Jadi teman-teman bisa mengetahui hasil suaranya seperti apa, gitu, kurang keras atau enggak, gitu, bisa dilihat dari ini, headphone ini. Nanti pakai headphone. Terus ini kita colokan ke Oke, ini sudah saya colokan ke headphone ya. Mungkin suaranya agak kurang keras karena saya sudah pakai mikrofon bawaan dari Hardwell. Dua-duanya saya taruh di sini dan saya ngobrol di depan kamera, makanya suara pasti akan lebih kecil. Nah, coba saya dekatkan untuk suaranya ya. Halo halo, tes tes 1 2, c c l, lo lo lo, halo tes 1 2, c lo tes tes d a c c c. Ci, lo, tes, tes, satu, dua, ci. Oke teman-teman, saya sekarang ini pakai ini ya, pakai produk dari Hardwell ini. Tes 1 2, satu dicoba, cek cek cek, ya lo, tes tes 1 2. Kemudian yang warna biru kita coba juga warna biru ya. Halo, tes tes 1 2, cek cek. Ini pakai mikrofon internal, jadi di sini ada mikrofon ini. Kelihatan ya, nah, ini untuk mikrofon internalnya. Halo, tes 1 2, cik, lo, tes 1 2. Oke, terima kasih para hadirin semuanya. Jumpa lagi bareng kami di toko Hana Audio Tulungagung yang menjual peralatan sound system, baik dari perkabelan, speaker, power, juga melayani mixer dan sekaligus setting. Oke, begitu ya untuk contohnya. Tes, tes 1 2, cik. Sekarang kita coba untuk yang merah. Kalau tadi yang biru, sekarang yang merah. Halo, tis 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 tis. Halo, tis 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 tis. Halo, halo, halo. Cek 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 cek. Nah, pasti yang dekat dengan sini pasti suaranya lebih keras gitu ya. Ya biasanya kalau mau teman-teman interview, ini bisa langsung dilepas. Ini kan ada cantolannya ini ya. Penjepit. Ini bisa taruh sini. Nah, kita bisa ngobrol kayak gini. Terus ini juga kita bisa lepas, kalau mau wawancara ini bisa disodorkan atau didekatkan dengan lawan pembicara kita. Oke teman-teman, itu dulu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Kita belajar bareng tentang audio sound system. Oke, salam satu hobi, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.